Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami Banyumas Bibit 88 ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau review durian pocong ya. Durian pocong ini unik ya, nama unik. Adanya hanya di Tambak ya. Seperti apa sensasinya dan rasanya durian pocong tersebut? Mari kita eksekusi. Buah John. Oke. Open the case please. Nah, jadi warnanya itu putih mengkilat ya. Sekolahnya dilihat teman sekolahnya. Durian pocong ini namanya. Aduh. Warnanya, aduh ini. Aduh. Ada bolernya. Ada bolernya. Iya, pocong. Ini pocong beli. Durian pocong. Ini benar emang durian pocong ya. Masuk. Ini warnanya itu putih berantakan, nggak jelas ya. Ini durian pocong. Rasanya ya, rasanya kayak pocong ya. Nah, udah dicona, udah jadi. Apa nih? Tunai batang. Apa lah? Sumpah. Masuk Pak Eko. Jadi singgih. Iya tenggun ki. Iya tenggun lah. Mandul kau PT ini. Kita angkat ki. Oh, bener ya. Masuk. Masuk. Legit. Kamu bohong lah. Ada pahit-pahitnya. Ayo. Pahit semua ntar. Aduh, aduh. Coba dibeli. Ya, aduh. Ya, rasanya ini. Walah. Ini pada kerapit. Perlu doyan, Bro? Ah, temenan. Busuk. Belum ya, belum? Ini makanan sultan enggak ada malah pada ngedoyan durian ini gimana ini? Ceritanya. Ye, Bro. Sejal. Eksekusi. Ketone enak ketone. Enak. Enak. Iya. Enak banget, ya. Ini ekspresinya bener-bener apa bohongan sih? Bener-bener. Bener-bener? Ya oke. Okay. Habiskan ya? Iya. Tapi kalau main trap, berak-berak. Ya, jangan salahin saya. Oke? Okay? Ya. Beli. Beli-beli. Nah, nanti kita eksekusi bawor sisa bajing ya. Sisa bajing apa sih? Tupai. Tupai. Tupai ya. Sisa. Bekas tupai ini. Belum? Biasanya rasanya tuh paling gurih biasanya. Tapi ini duri hitam ya, Bro. Duri ujungnya ireng-ireng kok. Iya. Hah? Bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk ireng banget ya malah iya. Oke. Aduh. Bagi kenang kenang angus mbok ya. Kayaknya ya. Kenang angus iya mbok. Kita nonton lagu baik itu mbok iya. Bagus apa? Kita enak. Nah, tuh, tuh masih bagus tuh, bagus tuh. Ya, pokoknya habisin itu dulu, nanti buka ini ya. Belum. Apa kau perlu cium? Anak ya. Terbaik. Rasanya beri-beri. Legi. Hah? Legi? Oh, lombo lah. Yakin, rasa sih belum coba belum timbang dia nek emang rasanya ya pocong kena kanker hati ini ciri-ciri durian kena kanker hati iya jadi memang yang dimaksud dengan durian pocong itu dia jatuhan pertama karena matang masih di pohon muda ya jatuh di usia masih muda jadi matangnya belum sempurna, belum tua. Itu maksudnya durian pocong. Karena dalamnya putih ya, enggak oranye. Tapi kalau ini ya, kita coba nanti. Ini bekas bajing. Ya, mudah-mudahan aja sih enggak song, mudah-mudahan ya. Oke. Kita langsung. Hah? Selesin aja. Buka ora, John? Buka. Buka? Oke.
Oke, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ih. Kok bunyinya gurih sekali ya. Ini campurnya asin. Aduh, sama, Bro. Ini pocongan juga. Aduh, pocongan kabeh sih kepri wek. Bener bener anak. Gue. Kepri ta? Aduh, ngisi-ngisi nah kita. Ngisi-ngisi nah, temenan. Gak wingi buka musang king buka duri hitam ora di shooting. Kiren duren pocong di shooting sih kepri wek. Walah. Ini benar-benar durian pocong semua ya teman-teman. Aduh, aduh, apes ya, apes. Aduh, aduh, lemes. Ini lemes ini, udah lemes. Jajan? Oke. Masuk. Aduh. Ada pet-petnya. Oh, yakin, oh, yakin, teman-teman. Ya Allah, ya Allah. Apa? Gara-gara dongane durian pocong warnanya jadi putih apa ya? Aduh. Ya sama aja. Ini juga durian pocong. Aduh. Ada dingin-dinginnya. Anyep. Aduh, ya Allah. Tuh kan pocong lagi tuh. Tuh, pocong ada hitamnya. Aduh. Putih. Pucet. Kelabu. Udah, warna-warna aneh. Sulit. Nah. Ya, ini sedikit ada rasa nih. Kelihatannya sedikit ada sedikit rasa. Boleh? Betul, jembay. Pahit, lembut. Legit ya. Leto. Leto barang. Aduh. Ya belum, sing legit. Cuma di pahit-pahit. Duh, durian pocong. Durian pocong. Anyep, anyep. Ciblong apa enak ya? Ini enak, Bli. Nasi ini enak, benar. Enak. Pahit, lembut. Nih, Bli. Ini sih, Bli. Makan. Ya, udah sih, Mbok. Enak banget, sumpah. Itu pertanyaan mana nih, Dajjal? Kayak apa penasaran yang masa pocongan kabeh? Cik beri wek. Beli, saya. Beli. Belum? Iya. Sungguh, saya betul. Jadi satu ruang itu warnanya beda-beda ya. Acak adut, sumpah. Ini wajar, jadi kalau untuk durian jatuhan pertama, jatuhan kedua itu tetap belum sempurna. Tapi kalau jatuhan ketiga itu pasti udah enak. Itu oranye men, kuning. Bijinya kecil, ada hitam-hitamnya, ada kuningnya dikit, tapi banyakan putihnya ya, men? Gue tujem gue, tujem, mau didaman nih. Ini jepang bayi gue mangan sumpah kok, yakin, repatut. Itu nasional sih, bakunya leto lah. Kayaknya yang singgi pencil kan alas mungkin pancil dagingnya bisa masing nama dulu top ya terus tuh sensasi ya sensasi kemarin kemarin kan
kita bersama anak-anak sudah nyicipin yang namanya musangking, bawor matang sempurna. Emang nggak kita review ya, tapi ini unik ya, durian pocong. Makanya kita bikin konten. Ini asik, ya bro. Ya. Udah ngeramal banget kok. Nong itu mau kemana? Belum boleh baik, ini baik banyak pasti. Kau udah bentuk buah mana nyong? Negeri lah. Ini masih ada satu belahan lagi. Eh bukan belahan sih pak. Aduh nyocok. Suka lagi sih. Yeah. Dia enak ya. Masuk. Dia girang temennya sih kok. Dia enak ya. Girang. Ini duluan bacing. Udah. Ya. Girang banget. Aku sudah ya. Kiri so, nukai tisu nang meja dawa kanan buri kamar tengah. Rasanya gimana bro? Lumayan unik. Berapa aja unik apa kepriwe unik? Ah anjem jadi genyok aduh. Rasanya kayak habis dari kulkas. Rasanya anyep. Bis. Pintar adon, kicot. Nggih. Kayak ini bekas lebene. Tapi kalau sama yang semalam ya, enakan mana? Enakan semalam dong. Ya jelas. Jadi kemarin pagi makan musangking, semalam makan apa semalam? Bawor. Bawor. Iya. Tadi pagi makan apa tadi pagi? Lokal ya? Suka Padang. Aduh, aduh. Nes, yuk. Ini ramai ya. Wangi. Cocok ya, ini untuk dia. Landep ya. Untungnya landep. Aduh, aduh, aduh. Jadi begini ya, teman-teman. Keseruannya makan durian pocong. Oke? Okay? Nah. Rasanya... Kengkana. Tapi lah. Aku mau gesit. Nyesuk tuh kucing enak nyesuk John ya. Nek besi jangan itu omongnya pora itu maksudnya. Itu omongnya nyesuk. Itu omongnya tok. Melasi emang ini tuh dan gigi ya. Itu tuh tentang nyesuk ya. Oke teman-teman, ikutin terus keseruan saya. Jangan lupa ya, kami ya, keseluruhan kami tim Banyumas Bibit 88 ya. Jangan lupa dukung terus channel saya agar terus bisa berkembang dan terus bisa memberikan konten-konten yang menarik dan terbaik dan bermanfaat tentunya ya. Ini bermanfaat apa sih? Ini bermanfaat lah ya. Ya gurisan. Ya, oke teman-teman. Dengan cara like, share dan subscribe channel saya ya. Oke, salam dari saya, salam sukses petani durian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.